Rapid test drive-thru atau layanan tanpa turun lantatur dilakukan deui di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung poe Salasa isuk-isuk. Lintik itu eta rapid test jerangan kedua teh aya oge anu make padika door to door. Rapid test kiwari khusus pikeun para PNS TNI jeung Polri turta awak media di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung ngalakonan deui rapid test. Lian tinggal lewatan latatur atau layanan tanpa turun, aya oge prak-prakan rapid test ku cara door-to-door anu dilakonan ku puskesmas turta layanan ti rumah sakit. Khusus pikeun rapid test anu dilakonan ku puskesmas kalawan pandika door-to-door perlukeun sababaraha poe. Eta rapid test jirangan kadua teh di rong bakal rengse poe jumaah anu bakal datang. Mekanisme pemeriksaan rapid test ini kita ada tiga, drive-thru, door-to-door yang dilakukan oleh puskesmas dan pelaksanaan di rumah sakit. Untuk drive-thru ini, hari ini kita melaksanakan kurang lebih 300, kemudian sisanya ada dilakukan di puskesmas. Mungkin untuk penyelesaiannya, karena puskesmas melakukan door-to-door, mudah-mudahan lah Kamis atau Jumat kita dapat menyelesaikannya dari rapid test yang kita dapat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung medakeun lansiran Pemkab Bandung nyangking 2000 alat rapid test di pamarentah Provinsi Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.